丝毫没有反应、啊哦。好恐怖的木力！秦师弟，啊，这枚遁地珠你带在身上。这是我弟弟萧冷。在下秦南，见过萧冷兄弟。我不需要他的帮助。自小性情桀骜，骄纵惯了。你在万象岛只管争取好名次。我必须要赢下万象大比才行。飞顶七重以上的，居然有六十多位。秦南。 Kembali lagi bersama para jagoan Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah dongwa series dari Martial Fearless Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu Linknya ada di deskripsi tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan memperlihatkan Molly dan juga Ji Xiao yang sangat murka karena mereka tidak bisa memberikan pelajaran kepada Kinan. Dikarenakan Kinan yang telah mendapatkan perlindungan dari senior Gongyan. Tetapi Molly mengatakan kepada Ji Xiao bahwasannya mereka masih memiliki cara untuk menghabisi kinan pada kompetisi Piantenan. Karena Ji Xiao merupakan salah satu murid jenius dari Akademi Xuanling, maka di sini mereka bisa memanfaatkan hal tersebut. Yakni dengan mengajak orang-orang bekerja sama dengan Ji Xiao menghabisi kinan kemungkinan besar itu para murid tersebut akan menerima perintahnya Ji Xiao. Jadi bisa dibilang Molly menyuruh kepada Ji untuk membuat aliansinya sendiri agar mereka bisa menghabisi Kinan. Tetapi Ji yang mendengar itu merasa khawatir karena rencana ini yang sepertinya terlalu berlebihan dan juga mungkin mereka akan mendapatkan hukuman dari para tetua. Tetapi Molly menenangkan kepada Ji bahwasannya ia akan bisa memberikan backingan kepadanya. Di Sedangkan di tempat Kinan dirinya sekarang tengah melakukan latihannya yaitu dengan mengonsumsi pil kekuatan yang sebelumnya ia dapatkan dari senior Baihe. Kinan tidak sabaran untuk mengonsumsi pil ini menggunakan kekuatan jiwa perangnya dan melihat seberapa besar peningkatan yang akan ia dapatkan dari pil peningkatan kekuatan ini. Kinan menggunakan kekuatan dari jiwa perangnya untuk menyerap esensi dari pil tersebut. Tetapi setelah semua pil esensi mereka serap, entah mengapa Kinan tidak mendapatkan respon apapun yang hal ini membuat Kinan pun khawatir, apakah pil yang ia konsumsi masihlah kurang. Namun, di saat itu, tiba-tiba aja Kinan merasakan adanya perubahan dari tubuhnya yang mengalami ledakan kekuatan, yang dimana hal ini membuat Kinan mendapatkan kekuatan baru dari jiwa perangnya, yaitu kekuatan dari mata perang membuat Kinan bisa memiliki penglihatan yang jauh dan juga sangat tajam. Bahkan bisa mendeteksi esensi kekuatan dari seseorang. Oh, 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 kong Setelah pelatihan -Si itu, Kinan mendapatkan tamu yang ternyata adanya senior Xiao dan juga seorang pria. Senior Xiao datang ke tempatnya Kinan adalah untuk memberikan hadiah kepadanya. Ini yaitu sebuah pil pelarian bumi yang dapat digunakan oleh Kinan dengan hanya mencubitnya, maka Kinan akan bisa berpindah tempat sampai sejauh satu mil. Namun, Kinan diminta untuk menggunakan pil pelarian bumi pada saat kondisi terdesak saja untuk menyelamatkan hidupnya. Kinan pun berterima kasih kepada Senior Xiao, dan di sana juga Kinan melihat adanya seorang pria bertanya kepada Senior Xiao. Senior Xiao menjelaskan bahwasannya ia merupakan saudaranya dan ia juga merupakan murid baru yang akan mengikuti kompetisi pentian juga. Tetapi respon dari Xiao Ling ini terbilang sangat kasar kepada Kinan karena ia yang tidak ingin dekat kepada Kinan sebab Kinan yang telah membuat masalah di sekte Xuan Ling. Yaitu sebelumnya telah membuat keributan dengan Ji Xiao. Sebenarnya, senior Xiao berniat untuk mengajak Kinan bekerja sama dengan adiknya untuk mengikuti kompetisi agar bisa mempermudah mereka berdua. Tetapi, Xiao Ling tidak setuju dengan hal itu; lebih baik dirinya bekerja sendirian daripada bekerja sama dengan Kinan. Apalagi, ia menganggap bahwasannya Kinan hanya akan menjadi bebannya saja. Senior Xiao meminta maaf atas sikap tidak sopan dari adiknya karena adiknya yang memang telah sombong sejak kecil berkata, karena kejeniusannya. Berkata, Kinan menjawab dirinya tidak mempermasalahkan hal itu. Selain itu juga Senior Xiao memperingatkan kepada Kinan untuk tidak membuat masalah lagi pada kompetisi pentian. Singkat cerita, kompetisi pentian pun telah dimulai. Dengan sekarang, semua murid yang telah berkumpul untuk melakukan perkumpulan terlebih dahulu, yakni sebelum kompetisi mereka dimulai. Di sana, Kinan melihat begitu banyaknya orang yang mengikuti kompetisi ini, yang hal ini membuat Kinan merasa sedikit khawatir. Kinan mencoba untuk melihat kekuatan mereka semua menggunakan kekuatan dari mata barunya yang ternyata kebanyakan dari mereka telah menerobos ke ranah Ini body tempering tingkat 7 dan tingkat 8. Jing yang totalnya kemungkinan ada 80 murid yang telah sampai di tahapan itu. Sedangkan untuk Jisiau, Kinan melihat bahwasannya Xiao telah berada di ranah body tempering di tingkat 9. Hal ini pun membuat Kinan sadar bahwasannya pertarungannya akan terjadi di antara dirinya dan juga Ji Xiao akan semakin panas. Kemudian para tetua yang akan menjadi panitia pada kompetisi ini itu datang ke tempat mereka mengatakan bahwasannya kompetisi Piantenen akan diadakan di Pulau Piantenen. Mereka akan dikirim ke Pulau Piantenen selama sebulan dan jika waktu telah lewat sebulan maka mereka akan dikembalikan ke Sekte Suanling. Dan pada perubahan ini tujuan utama mereka adalah dengan mengumpulkan token gioknya. Bagi peserta yang telah mendapatkan token giok yang lebih banyak maka ia akan menjadi pemenang pada kompetisi ini. Yang juara satunya akan mendapatkan cairan ramuan emas. Juara kedua akan mendapatkan ramuan cairan emas tingkatan ketiga. Dan juara ketiga akan mendapatkan pil suantian sebanyak 10 ribu. Bagi siapapun yang bisa mencapai tingkatan tiga besar, maka mereka akan diperbolehkan untuk memasuki wilayah dari Papilion Yibao. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Ji Xiao memberikan pengumuman kepada mereka Tidak. semua. Bagi siapapun yang bisa mengakhiri nyawanya Kinan, maka ia akan mendapatkan hadiah dari kompetisi ini yang akan ia menangkan. Mendengar hal tersebut membuat semua orang jadi bersemangat untuk bisa mendapatkan hadiah itu dan mereka akan mengincar Kinan. Selain itu juga mereka meremehkan Kinan karena Kinan sekarang yang masih berada di ranah body tempering tingkat kelima. Tetapi sang panat tua pengawas yang melihat ini pun merasa terheran-heran kenapa Ji Xiao sekarang mencoba untuk memprovokasi. Setiap murid untuk mengincar satu murid seorang yaitu Kinan. Yi Xiao pun bercerita kepada panatua pengawas tersebut tetapi dengan cerita yang menipu yang dimana ia mengatakan bahwasannya ia telah melakukan pertandingan dengan Kinan. Tetapi dalam pertandingan itu Kinan melakukan tindakan kecurangan yang membuat dirinya kalah dalam pertarungan itu dan dirinya tidak bisa lagi memasuki aula kungfu. Da Mendengar hal tersebut, membuat para tetua kesal kepada Kinan karena dia yang telah berani-beraninya menjebak seorang murid jenius yang bahkan sampai tidak memperbolehkan Jisiao untuk memasuki kembali aula tersebut. Para murid lainnya yang mendengar perkataan Jisiao juga kesal kepada Kinan karena dia yang telah menjebak murid jenius mereka, tetapi tak disangka Kinan yang telah dipitnah oleh Jisiao malah tertawa mendengar pitnah tersebut. <tuh> Kinan tertawa karena ia tak menyangka jika Ji Xiao akan menggunakan cara sejauh ini untuk menjebak dirinya. Tetapi panatua pengawas masih kesal kepada Kinan dan ia akan memberikan hukuman kepadanya karena telah menjebak sang jeniusnya. Alasan mereka kesal kepada Kinan karena Ji merupakan salah satu murid jenius dari sekte Xuan Lin. Dan Kinan akan membuat kejeniusan itu menghilang karena Kinan yang telah melarang Ji untuk memasuki papiliun tersebut. Kinan pun akan mendapatkan hukumannya tetapi tak disangka. Kinan berani melawan dengan ia mengeluarkan ledakan kekuatannya. Ia menantang kepada mereka semua jika mereka semua berniat untuk mengakhiri nyawanya, maka ia akan siap untuk menghadapi mereka. Dan setelah itu, cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.